Untuk melepas atau mengganti kompresor, pertama kita harus memasang manifold dulu ya. Perlu diketahui untuk melepas kompresor kita harus membuang freon, karena freon tidak bisa disimpan di kompresor. Kita gunakan air supaya freon ini enggak bahaya buat kita, karena freon ini bahaya ya. Seperti ini, kita tunggu sampai habis ya. Sambil menunggu teman-teman, alangkah baiknya kita membuka casing tutup depan supaya cepat ya. Kita buka satu-satu bautnya. Kita simpan bautnya. Ya, ini adalah AC split 2HP merek Mitsubishi. AC cukup lama, mungkin kuno. Ini kompresornya rusak, macet, saudara-saudara. Ya, sudah mulai terbuka. Buka tutup atas juga. Pertama, freon masih ada. Ya, sudah terbuka seperti ini. Kita angkat tutupnya. Nah, sudah terlihat. Ini dia kompresor 2HP fan. Ini masih real dari pabrik merek Mitsubishi. Ini Mitsubishi ya. Pertama kita buka baut bawahnya dan juga soketnya. Ini soket kabel RSC biar nanti kalau melepaskan pakai las biar enggak terbakar. Kita amankan dulu. Ini alatnya seadanya ya, karena kita tim panggilan nggak bawa alat cukup lengkap. Ya, tetap buka. Perhatikan ini soket RSC, jangan sampai lupa. Tapi kita bisa cari dengan multitester. Kita lepas satu persatu, dan bimetalnya juga cukup solid karena kencang. Kalau tidak kencang nanti bisa kepong.
harus kita buka baut tutupan kompresor. Kita gunakan kunci shock 12 mm. Ada tiga, bro. Depan dua, belakang satu biasanya. Oke, kita lepas. Amankan dulu komponennya. Lalu sudah nyalakan, langsung saja kita panasi. Ini heat press. Kita lepas dulu yang heat press atau output kompresor. Masih belum meleleh kayaknya rasanya. Kalau sudah leleh baru kita cabut pakai tang saja, cukup jangan terlalu tekan biar gak kepeng nanti pipanya. Kita nggak perlu pakai pengaman buat soket kompresor ini karena sudah rusak. Biasanya pakai pengaman kain, dikasih air untuk menutup soket kompresor biar nggak terkena las. Fatal akibatnya kalau panas dari las itu kena soket. Cukup sulit untuk melepas ini, harus perlu hati-hati biar nggak patah nanti. Butuh bantuan teman. Ya, langsung saja sudah terlepas. Maaf nggak bisa lihatin cara lepasnya. Langsung saja sob, yang low pressure kita lepas juga. Maaf nggak bisa lihatin proses lepasnya karena bisa ambil gambar sob. Kita butuh bantuan teman buat lepas, jadi nggak bisa ambil gambar. Kita langsung saja. Nah, terlepas semua sob. Kita lanjutkan ke pelepasan kompresor.